warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada kabar gembira nih untuk kita semua. Perlintasan Bendi Jeep L53 sekarang udah aktif. Wih, mantap. Kita lihat ya, tapi dia masih dibungkus, teman-teman. Jadi bungkus plastik yang di palangnya itu belum dibuka. Jadi biar tetap cakep dulu ya. Nah, kita lihat ada spanduknya sekarang. Hati-hati pelintasan kereta api. Mohon maaf, alat ini belum berfungsi. Ini spanduk yang kemarin nih. Nah, sekarang sudah difungsikan. Nah, ininya masih ada nih. Coba nanti kita lihat pas ada kereta ya. Dari sebelah kiri adiknya seneng banget. Jadi ini sekarang masih masa adaptasi petugas, teman-teman. Ini sampai jam 4 sepertinya. Jadi nanti kalau udah jam 4 petugasnya pulang. Jadi belum launching ya. Ini masih masa penyesuaian seperti Bintaro dulu. Jadi dalam waktu seminggu atau dua minggu itu adaptasi dulu petugas sama warga bahwa palang ini sudah bisa beroperasi. Nanti kalau misalnya sudah launching, itu bungkusnya dibuka. Sekarang kan bungkusnya masih terbungkus rapat ya. Tuh. Yuk, kita nanti lihat yang seberang sebelah sana. Wah, alarmnya cakep. Alarmnya beda, teman-teman. Daripada yang ada di Bintaro, dari yang di taman kota ini beda sendiri nih. Kita lihat yang seberang. Wih, motor banyak. Susah mau nyebrang, teman-teman. Kita ke sebelah sini. Kita tengok kiri. Halo, Bang. Tengok kiri. Kosong. Tengok kanan. Ada kereta tapi ke arah sono, ke arah Kebayoran. Nah.
Sekarang kita ke sini. Kita lewat samping aja kali ya. Ya lewat samping deh. Ini dia. Ini terguling. Kasihan. Udah jadi artefak ini mah. Nah, ini teman-teman. Mudah-mudahan dalam masa penyesuaian, masa adaptasi ini nggak ada kendala teman-teman ya. Jadi smooth, lancar sampai nanti beroperasi penuh. Mantap. Keren teman-teman. Alarmnya itu yang bagus, beda dengan yang lain. Nih, kita pegang ya. Ini logo Anteknya nih. Masih terbungkus sampai kabel apa? Pagar-pagarnya ini sampai masih dibungkus. Jadi nanti pas launching dia masih kinclong dan bersinar. Kita lihat lampunya dari dekat.